Pemirsa pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan ke-29 di lingkungan Provinsi Bali tahun 2022 dibuka langsung Kepala Lembaga Administrasi Negara LAN RI didampingi Gubernur Bali Wayan Koster yang ditandai dengan pemukulan gong. Pelatihan yang akan berlangsung selama beberapa hari ini diikuti peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Satu. Pelatihan kepemimpinan tingkat 2 angkatan ke-29 di lingkungan Provinsi Bali mengambil tema strategi membangun kepemimpinan digital dalam mewujudkan kepariwisataan semesta berencana. Pelatihan kepemimpinan nasional ini diikuti peserta dari berbagai daerah, yakni Provinsi Bali sebanyak lima orang, Kabupaten Badung lima orang, Buleleng enam orang, Jembrane dua orang, Tabanan delapan orang, Karangasem dua orang, dan Kota Denpasar sebanyak lima orang. Peserta lainnya berasal dari provinsi Sulawesi Utara 9 orang, provinsi Jambi 6 orang, provinsi Nusa Tenggara Timur 3 orang, provinsi Lampung 3 orang, provinsi Kepulauan Riau 1 orang, Sumatera Barat 2 orang, Kalimantan Barat 2 orang dan dari Nusa Tenggara Barat 1 orang. Dalam sambutannya Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, setiap memasuki pendidikan seperti ini dapat diibaratkan seperti bersekolah singkat. Dari apa yang dijadikan sebagai fakta integritas dapat dilakukan dengan satu kesadaran penuh yang nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan dalam pendidikan ini. Ibarat kita bersekolah, ini sekolah juga, sekolah singkat. Ya. Kuliah juga, kuliah singkat. Harus sejak awal disadari sebelum mengikuti pendidikan, dan setelah selesai mengikuti pendidikan, dari sebelumnya tahu menjadi tahu, sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, sebelumnya belum paham menjadi paham. Dan sebelumnya ada kultur kerja yang tidak baik, itu berubah menjadi kultur kerja yang lebih baik. Selain itu, kepala lembaga administrasi negara Republik Indonesia, Adi Suryanto, menyampaikan Bali memiliki karakteristik yang luar biasa dan memiliki nilai lebih, sehingga relevan dijadikan sebagai tempat pelatihan kepemimpinan seperti saat ini. Makanya saya dari dulu selalu mendorong agar Bali menjadi salah satu center of excellence untuk pelatihan kepemimpinan kepariwisataan. Maka PKN tingkat dua di Bali mestinya selalu membawa tema-tema kepariwisataan. Sehingga siapapun yang bekerja di dinas pariwisata, siapapun yang bekerja di dinas-dinas atau unit-unit lembaga yang terkait dengan pariwisata, itu juga bisa belajar di... Secara klasikal pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-29 akan berlangsung selama 908 jam pelajaran atau setara 101 hari pelatihan. Pelatihan on campus berlangsung selama 23 hari dan sisanya akan dilaksanakan di tempat tugas masing-masing. Pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin strategis yang dapat memobilisasi seluruh potensi pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan daya saing bangsa dan percepatan pembangunan nasional secara adil dan merata, Sukma Bali TV.